juga membakar lahan kosong yang dipenuhi ilalang kering di Kelurahan Kali Timbang, Kecamatan Cibeber, Cilegon, Banten. Warga panik karena khawatir api akan merambat ke permukiman. Api diduga berasal dari puntung rokok yang dibuang orang tak bertanggung jawab. Dua mobil damkar dibantu warga memadamkan api secara manual. Api berhasil dipadamkan 45 menit kemudian. Kejadian kebakaran di lokasi ini sudah terjadi berulang kali.